kan belum ada tiket dan juga belum tentu. Jangankan Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi saja sampai hari ini juga belum menentukan siapa cawapresnya. Terus diteruskan. Jokowi saja sampai hari ini juga belum menentukan siapa cawapresnya. Oke, saya telepon habis. Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, ini optimis Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden dari kader PKS. Keyakinan itu saudara berdasarkan penilaian terhadap koalisi yang telah terbangun sejak lama antara Gerindra dan PKS. Usai mengisi pengarahan sosialisasi 4 pilar di hadapan ratusan buruh di bilangan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid saudara mengungkapkan chemistry antara Partai Gerindra dan PKS telah terbangun sejak lama dan kini masih dalam tahap komunikasi untuk membangun koalisi bersama Partai Amanat Nasional maupun partai lainnya. Atas dasar itulah Hidayat optimis Prabowo Subianto tak akan melupakan peran PKS sehingga bakal memilih cawapres dari kader PKS, bukan cawapres hasil survei yang dinilai tidak dapat dijadikan patokan. Hidayat juga meminta tidak ada pihak yang menjudutkan Prabowo terkait waktu pengumuman dan juga sosok cawapresnya. Mikir. Kemudian Gerindra dan PKS ada chemistry yang sudah lama terbangun dan kita berharap ini menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita akan mempertimbangkan siapa capres dan siapa cawapres. Sampai hari ini semuanya masih berjalan. Kita semua juga tahu bahwa jangankan Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi saja sampai hari ini juga belum menentukan siapa cawapresnya. Ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Ya. Gak apa-apa. Ya. Bocor, ya bocor. Terlalu.